Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita di surat At-Tariq ayat 5 sampai 7 tentang awal keberadaan manusia di dunia ini. Yang dengan mengetahuinya, maka seseorang akan terhindar dari kesombongan dan sikap angkuh. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman أعوذ <rium> بالله من الشيطان الرجيم فلينظر الإنسان مما خلق خلق uh... مما إن دافق يخرج من بين الصلب والترائب يعني artinya <مم> maka hendaklah manusia itu memperhatikan dari apa dia diciptakan Dia diciptakan dari air mani yang terpancar yang keluar dari antara tulang punggung dan tulang dada Allah Subhanahu wa taala mengingatkan tentang asal manusia Pada ayat tersebut dikatakan bahwa manusia itu diciptakan dari al-ma'dafiq yang biasa diterjemahkan dengan air mani yang terpancar yang keluar dari tulang punggung wattaraib dan tulang dada kata dafiq mempunyai arti air yang memancar sendiri tidak bisa ditahan yaitu air mani seakan-akan ayat ini menyatakan kepada manusia wahai manusia engkau lemah tidak memiliki kekuasaan Air, air yang terdapat dalam dirimu sendiri saja, engkau tidak mampu menahan pancarannya. Itulah asal kejadianmu. Ali bin Abi Thalib pernah berkata, "Hai manusia, mengapa engkau angkuh? Engkau diciptakan dari air yang hina, engkau berjalan membawa kotoran dalam perutmu, dan badanmu." Kelak, jika engkau mati, akan menjadi bangkai yang menjijikan tidak ada alasan bagi manusia untuk bersikap angku dan sombong pada manusia lainnya. Karena semuanya sama, tercipta dari dasar materi dan proses yang sama, hina dan menjijikan. Kesombongan sesama kepada sesama makhluk saja, tak pantas bagimu. Apatah lagi, seseorang yang menyombongkan dirinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala sang mencipta, tentu sangat jauh dari kelayakan. Selain untuk mengingatkan posisi hamba yang lemah di hadapan Tuhan, ayat ini juga menjadi teguran untuk manusia yang sering menganggap dirinya lebih istimewa dari sesamanya, padahal asal dan awal manusia itu sama saja. Manusia bukan apa-apa, hanya kumpulan daging dan tulang belulang yang berasal dari air yang lemah dan hina, tidak punya kemampuan dan kekuasaan sedikit pun. Oleh sebab itu, senantiasa kita ingat dari mana kita berasal agar kita tahu kemana kita akan menuju dan terhindar dari keangkuhan serta kesombongan dan jikalau ada di antara kita lupa mari kita saling mengingatkan dan bukan saling menyalahkan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memilih kita menjadi hamba-hamba yang jauh dari kesombongan dan keangkuhan هذا صلى الله على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين